Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 di Jalan Budi Murni 3, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang berfungsi sebagai tempat penampungan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, saat ini sudah melebihi kapasitas. Pantauan berita Jakarta.com Jumat 28 Februari 2014, dari kondisi ideal 300 orang, Panti Sosial saat ini menampung 457 warga binaan sosial atau WBS yang mayoritas menderita gangguan jiwa. Sejumlah aktivitas pun dilakukan dari pelatihan keterampilan, keagamaan, hingga hiburan. Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, Jadium Sebayang mengatakan, jumlah warga binaan sosial yang ada sudah melebihi kapasitas.